Jangan halangan ya. Ada hese ka halangan si kok ngurudug. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel kami Erjat Bukit Lebah, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan eksekusi satu lebah trigona yang ada di bambu. Tapi ini baru katanya, saya baru dapat kabar bahwa ada koloni lebah trigona di batang bambu yang berada di saung katanya. Gak tau lah saung apa, ntar kita lihat aja. Oke, kita langsung lanjut perjalanannya. Kita langsung gaskeun ke lokasi trigonanya. Kita lanjut menggunakan si jagur. Kita mulai untuk eksekusi koloni lebah trigona yang ada di apa ini, usuk bambu. Tapi ini di apa ya, pos atau apa, Bu? Ini pos bukan, Bu? Si ibunya senyum mulu nih. Aduh. Oke, kita lanjut aja untuk pemotongan si bambunya. Kita bongkar dulu nih atas gentingnya. Kita bongkar gentengnya satu persatu. Ini sudah diambil gentengnya. Ini kita potong dari bagian sini nih. Lumayan ada sekitar 2 cengkal. Ini ruas bambunya. Kita langsung eksekusi aja. Ini sudah dipotong nih. Ini lumayan agak panjang, cuma bambunya kecil. Mudah-mudahan koloninya super. Ini sudah saya potong, kita langsung bawa aja ke tempat budidaya lebahnya. Kita langsung menuju ke sana.
Ini koloni bambunya langsung kita simpan di sini. Kenapa saya gak langsung pindahin ke stupnya? Biar si lebahnya agak bingung. Ini sementara bambunya tidak kita bongkar dulu. Biar cicing dulu si lebahnya. Demikian untuk eksekusi koloni lebah bambu Trigona lepisep. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tonjok loncengnya. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya lebah.